Sudarlun ratusan honorer kategori 2 atau K2 lingkungan Pemkab Aceh Barat melancarkan aksi demo ke DPRK Aceh Barat. Aksi itu menuntut pemerintah mengangkat mereka yang sudah lama mengabdi sebagai abdi negara untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS serta meminta kepedulian dari Pemkab dan DPRK terhadap nasib mereka. Aksi demo massa dari kalangan guru, tenaga kesehatan, dan administrasi tidak berlangsung lama dan kembali membubarkan diri karena belum mengantongi izin. Bayaran lulus CPNS. 15 juta sampai orang. CPNS. 15 juta. Siapa bayarnya? Ya nggak tahu. Yang penting kami demo, penting kami kumpul bahan-bahan karena untuk kenapa kami nggak lulus. Kami nggak ada uang. Nah ini kena bisa, kalau ada uang bisa lulus. Karena kami lulus, sempat kami berdelegasi ke Jakarta, tapi hasilnya nol. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV.